Komunitas Kicau Mania Banyuwangi gelar lomba dan pameran burung berkicau di Gor Tawangalun Banyuwangi. Pelaksanaan lomba yang dibuka langsung Komandan Subdetesmen Polisi Militer V33 Banyuwangi, Letu Budi Prianto, diikuti oleh pecinta burung dari berbagai wilayah di Jawa Timur hingga Provinsi Bali. Beginilah keseruan para kicau mania yang unjuk kebolehan di lapangan Gor Tawangalun Banyuwangi pada Minggu pagi. Usai dibukanya pelaksanaan lomba kicau mania secara simbolik yang dilakukan oleh dan Subdetasemen Polisi Militer 33 Banyuwangi, ratusan kicau mania memasuki area lomba untuk menyiapkan burung berkicau kesayangannya. Lomba pun dimulai dengan burung bonglar merah, disusul dengan burung lovebird, cucak hijau, kleci, dan kenari. Keseruan nampak dari masing-masing peserta lomba dengan teriakan dan lambaian tangan, ia memberikan kode burungnya agar bisa lebih teler kicaunya. Seperti yang dilakukan peserta kicau mania asal Jember, burung kesayangannya berhasil sabet juara satu untuk yang keempat kalinya. Lomba seperti ini sudah 4 kali dari bulu baru. Cuma sebelum dia mabung sudah lama. Di barusan juara satu ya Mas. Ada perawatan khusus enggak Mas? Ada perawatan khusus enggak? Khusus Mas. Kalau merah kan lain burung tetap lain. Enggak bisa sama merah begitu kan enggak sama. Sementara itu, untuk menjaga profesionalitas juri, pihak panitia sengaja mendatangkan dari luar kota. Ini juri kita mendatangkan dari NTB, dari Malang, Bali juga ada, jadi Jatim. Itu tergabung dalam komunitas juri atau gimana Mas? Ya, ini dalam organisasi kita NZR Indonesia. Dengan adanya lomba kicau mania ini diharapkan para pecinta burung bisa membawa dampak positif sekaligus mengenalkan wisata di daerah masing-masing dan juga mempererat tali silaturahmi. Gofur Banyuwangi TV melaporkan.